Ari CS. Kami mohon izin untuk membacakan ini, resume ini secara bergantian yang mulia. Hanya dua orang yang diperbolehkan. Juru bicara untuk berbicara termasuk penyampaian pokok-pokok permohonan. Mohon izin kalau boleh ditambah yang mulia, karena cukup agak banyak, lagi puasa. Nanti akan kami perlakukan sama. Biar lain yang mulia. Seperti itu. Oh baik. Silakan. Baik yang mulia. Baik yang mulia. Kami akan menyampaikan ringkasan permohonan perselisihan pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024. Kami akan sampaikan diikuti dengan PPT dan video yang kami tayangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi buat kita semua. Yang mulia ketua dan segenap anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelum kami menyampaikan permohonan ini, izinkan kami membacakan satu ayat Al-Quran yang dipasang pada pintu gerbang Fakultas Hukum Universitas Harvard yang terjemahannya berbunyi. Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak keadilan dan saksi karena Allah, walaupun kesaksian itu memberatkan dirimu sendiri, ibu bapakmu atau kerabatmu. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. An-Nisa 135. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1, Anies Rashid Baswedan dan Muhammad Iskandar, dengan ini mengajukan permohonan pembatalan surat keputusan Komisi Pemilihan Umum KPU nomor 360 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan umum presiden dan wakil presiden, anggota DPR, DPD, DPRD, provinsi, dan DPRD kabupaten kota secara nasional dalam pemilu tahun 2024 tertanggal 20 Maret 2024 sepanjang diktum ke-1. Selanjutnya disebut dengan SK KPU 360 2024 dengan uraian sistematika sebagai berikut. Kewenangan Mahkamah Konstitusi. Yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, pemilu secara universal adalah sarana kontestasi dalam negara demokrasi yang terikat dengan prinsip nilai azas etika dan norma konstitusi. Pemilu bukan ajang tarung bebas yang boleh menghalalkan segala cara. Begitupun di Indonesia, pemilu secara konstitusional harus dilaksanakan dengan azas langsung umum bebas dan rahasia, serta jujur dan adil. Sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 45. Pelanggaran terhadap azas-azas tersebut berarti pelanggaran serius terhadap norma konstitusi. Azas bebas dimaknai bahwa pemilih menggunakan suaranya secara bebas berdasarkan hati nurani. Tidak boleh ada intervensi dan intimidasi dalam bentuk apapun. Azas rahasia berarti pilihan pemilih tidak bisa diketahui pihak lain, sehingga hasil pemilu tidak dapat diprediksi. Sementara azas jujur mensyaratkan bahwa penyelenggaraan pemilu tidak boleh ada kecurangan dan rekayasa. Sedangkan azas adil bermakna bahwa negara dengan seluruh sumber dayanya tidak boleh bertindak menguntungkan atau merugikan salah satu peserta. Proses penyelenggaraan pemilu yang taat azas dan prinsip tersebut akan menjadi indikator hitam putihnya peradaban demokrasi sebuah bangsa, termasuk kita Indonesia. Sayangnya, dalam praktek proses penyelenggaraan pemilu di Indonesia, khususnya pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2024 ini, justru dinyatakan banyak pihak berlangsung dengan penuh kecurangan yang melibatkan Presiden Joko Widodo dan penyelenggara negara lainnya. Keterlibatan Presiden Joko Widodo untuk memenangkan anak kandungnya menjadi perhatian internasional. Hal ini terlihat dari pernyataan anggota Komite HAM, Center for Civil and Political Rights, CCPR PBB, Bakri Wali Ndiaye. Ia menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo
terlibat mengkondisikan pemilu sehingga mengakibatkan pemilu 2024 berlangsung tidak netral yang merusak ajas jujur dan adil sebagaimana ditentukan pasal 22 E ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Tiga hal penting yang menjadi perhatian serius dari Bakri Wali NDI. Yang pertama, adanya putusan Mahkamah Konstitusi, selanjutnya kami sebut Mahkamah, mengenai perubahan syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden yang diubah di menit terakhir. Pendaftaran capres-cawapres sehingga anak presiden yang belum berumur 40 tahun dapat ikut pencalonan. Kedua, Bakri juga mempertanyakan apa langkah yang diterapkan untuk memastikan semua pejabat-pejabat negara termasuk presiden tidak bisa memberi pengaruh berlebihan terhadap pemilu. Yang ketiga, Bakri juga bertanya apakah pemerintah Indonesia sudah menggelar penyelidikan guna mengusut kecurigaan intervensi pemilu tersebut. Pernyataan Bakri di atas sejalan dengan pendapat Charabich yang menyatakan pemilu di beberapa negara dibayangi malpraktek atau manipulasi untuk kepentingan perseorangan ataupun partai politik dengan mengakibatkan kepentingan umum. Bentuk-bentuk malpraktek dalam pemilu menurut Charabich dapat dikelompokkan dalam tiga jenis, yaitu manipulasi terhadap peraturan perundang-undangan pemilu, manipulasi pilihan pemilih yang bertujuan untuk mengarahkan atau mengubah pilihan pemilih dengan cara-cara yang manipulatif, dan ketiga, manipulasi terhadap proses pemungutan dan penghitungan suara hingga pemilu berakhir. Ketiga jenis malpraktek tersebut secara sempurna justru terjadi dalam penyelenggaraan Pilpres 2024. Malpraktek Pilpres 2024 berawal dari ambisi Presiden Joko Widodo untuk melanggengkan kekuasaannya. Ada tiga tahapan yang dijalankan oleh Presiden Joko Widodo untuk memuluskan kepentingannya. Tahap pertama, melalui wacana jabatan Presiden selama tiga periode dengan berbagai instrumen. Lalu tahap pertama gagal karena ditentang oleh banyak pihak. Selanjutnya, Joko Widodo melancarkan tahap kedua berupa wacana perpanjangan masa jabatan. Tahapan kedua ini pun gagal, yang selanjutnya melancarkan tahapan dengan menunjuk calon pengganti sebagai tahap ketiga. Tahap ini sudah dan sedang dijalankan. Malpraktek Pilpres 2024 untuk melancarkan tahap ketiga terjadi sejak awal tahapan penyelenggaraan pemilu. Dimulai dari ketidaknetralnya Presiden Joko Widodo saat menunjuk Ketua Panitia Seleksi Komisioner dan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia atau Bawaslu, seorang anggota staf kantor staf presiden dan loyalis Presiden Joko Widodo. Akibatnya, proses yang tidak netral sedari awal itu telah menyebabkan pelanggaran azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu sebagaimana disebut dalam konstitusi dan undang-undang pemilu. Yaitu antara lain, jujur, adil, mandiri, akuntabel, efektif, dan efisien. Penempatan figur yang memiliki konflik kepentingan tersebut sedari awal menyebabkan integritas penyelenggara pemilu telah dinodai dan menyebabkan integritas lembaga penyelenggara pemilu KPU, Bawaslu, dan DKPP didelegitimasi dan dirusak sehingga berada di titik memalukan. Konflik kepentingan tersebut dilarang sebagaimana ketentuan pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Penempatan orang-orang presiden atau all president men dalam lembaga penyelenggaraan pemilu baik KPU, Bawaslu, dan DKPP selain memperlihatkan tindakan yang tidak jujur dan tidak adil juga memperlihatkan betapa tidak profesionalnya presiden dalam mengelola negara dan semua hal itu juga bertentangan dengan azas dan prinsip penyelenggaraan pemilu. Selain menempatkan orang presiden dalam menyeleksi penyelenggara pemilu, Presiden Joko Widodo juga memanfaatkan para pembantunya di kabinet dan aparatur kekuasaan lainnya untuk menggerakkan jajaran birokrasi, pejabat kepala daerah, kepolisian, dan Tentara Nasional Indonesia hingga aparat pemerintah di level terendah seperti kepala desa dan perangkat desa. Mereka dikooptasi
dan digerakkan untuk pemenangan paslon 02 yaitu Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan anak dari Presiden Joko Widodo. Keseluruhan tindakan aparat dan aparatur di atas menyebabkan terjadinya the violence of election dan pada tingkat yang paling mengenaskan telah memicu terjadinya brutality democratic process. Pada situasi tersebut, program dan kebijakan pemerintah dibajak. Uang negara disalahgunakan secara melawan hukum untuk kepentingan pasangan calon capres dan wapres dalam Pilpres 2024 yang terafiliasi kepentingan Presiden Joko Widodo. Bahkan pada situasi yang paling buruk terjadi tiga hal, yaitu pertama, seluruh alat negara yang punya otoritas melakukan kontrol dan penegakan hukum lulu lantak karena dilumpuhkan, diruntuhkan, dan dirusak, sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajibannya. Kedua, penyelenggaraan pemilihan dikendalikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan kekuasaan. Serta ketiga, partai politik sebagai instrumen penting dalam melakukan kontrol terhadap jalannya kekuasaan presiden diperangkap, dijinakkan, diancam dengan kriminalisasi kasus hukum sehingga menjadi tidak independen, tidak akuntabel, dan tidak efisien sehingga tidak dapat secara optimal menjalankan kewenangannya. Mensikapi tragedi dalam proses elektoral di atas, negara memiliki peradilan konstitusi untuk menegakkan supremasi konstitusi yang dicabik-cabik oleh perilaku curang yang dan menyimpang. Fungsi tersebut diperankan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution. Hal ini didasarkan kepada pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45, pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Dasar Undang-Undang Nomor 24 tahun 2003, pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009, pasal 474 ayat 1 Undang-Undang Pemilu. Berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Diberikannya kewenangan bagi Mahkamah Konstitusi untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilu bertujuan untuk menegaskan Indonesia sebagai negara hukum. Negara hukum mengandung pengertian bahwa pelaksanaan kekuasaan pemerintahan negara didasarkan pada hukum dan konstitusi serta menjunjung hak asasi manusia. Peristiwa, fakta dan bukti-bukti pada poin 9-13 di atas hadir secara faktual, intensif, terkendali dan terorganisir, nyaris tanpa jeda di dalam proses penyelenggaraan pemilu di 2024. Keseluruhan problema yang terjadi dalam setiap proses penyelenggaraan pemilu 2024 ini tersaji dan dihadirkan di hadapan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi sesuai permohonan perselisihan hasil pemilihan umum yang kami ajukan. Setiap hakim konstitusi secara pribadi dan masing-masing mempunyai tanggung jawab, bukan alang kepalang, megah dan agung yang kelak dipastikan akan direkam pada catatan dalam cetak biru, jejak digital, sejarah dan peradaban bangsa. Pada persidangan Mahkamah atas kasus PHPU Pilpres, publik akan menilai dan meyakini apakah Mahkamah sebagai pengawal konstitusi akan memeriksa dan memutus perkara dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh unsur paling substantif dalam proses pemilihan umum, yaitu berupa ditegakkannya azas dan prinsip di dalam proses election dan demokrasi yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tidak hanya sekedar memeriksa sengketa hasil suara saja. Dalilnya sangat jelas. Hasil suara pilpres yang dipengaruhi oleh proses penyelenggaraan pilpres yang mengabaikan azas dan prinsip pemilu, maka dipastikan akan memproduksi hasil kecurangan. Result never betrayed its process. Kecurangan dan pelanggaran pemilu yang melibatkan penyelenggara negara dan penyelenggara pemilu sangat berpengaruh terhadap perolehan suara dan rekapitulasi penghitungan suara bagi masing-masing pasangan calon. Karena itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memutus ex aequo et bono yang diartikan sebagai permohonan kepada hakim untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya apabila hakim mempunyai pendapat lain. Karena sifatnya sebagai peradilan konstitusi, Mahkamah tidak boleh membiarkan aturan-aturan keadilan prosedural atau prosedural justice memasung dan mengesampingkan keadilan substantif justice, karena fakta-fakta hukum telah nyata merupakan pelanggaran konstitusi.
khususnya pasal 22E ayat 1 Undang-Undang 1945 yang mengharuskan pemilu dilakukan secara demokratis dan tidak melanggar azas-azas pemilihan umum yang bersifat langsung, umum, bebas dan rahasia, jujur dan adil. Satu prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri, dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain. Dengan demikian, tidak satu pun pasangan calon pemilihan presiden yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan pemilihan presiden. Mahkamah perlu menciptakan terobosan guna memajukan demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terukur seperti perkara akuo. Sejak putusan Mahkamah nomor 55 PUU 17/2019 tanggal 26 Februari 2020, khususnya subparagraf 3.15.1 yang diambil alih sebagai pertimbangan hukum dalam putusan Mahkamah nomor 85 PUU 20/2022 tanggal 29 September 2022 pada subparagraf 3.19 halaman 39-40, Mahkamah menegaskan berdasarkan pertimbangan hukum tersebut dengan menggunakan original intent perubahan Undang-Undang 1945, Mahkamah telah menegaskan bahwa tidak terdapat lagi perbedaan rezim pemilihan. Selanjutnya pada subparagraf 3.19 putusan nomor 85 PUU 20/2022 tanggal 29 Desember 2022 halaman 40, Mahkamah menegaskan menimbang bahwa tafsir atas Undang-Undang 45 yang tidak lagi membedakan antara pemilihan umum nasional dengan pemilihan kepala daerah secara sistematis berakibat pula pada perubahan penafsiran atas kewenangan Mahkamah Konstitusi yang diatur dalam pasal 24C ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk salah satunya memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Selanjutnya makna konstitusional yang demikian diturunkan dalam berbagai undang-undang yang terkait dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi, terutama Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Norma demikian pada akhirnya harus dipahami bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan umum yang diadili oleh Mahkamah terdiri dari pemilu untuk memilih presiden dan wakil presiden, memilih anggota DPR, memilih anggota DPD, memilih anggota DPRD baik provinsi, kabupaten maupun kota, serta memilih kepala daerah provinsi, kabupaten maupun kota. Izin dilanjutkan, Yang Mulia. Silakan ya, waktunya secara kumulatif 90 menit ya, Pak Hari dan Pak Bambang. Iya. Terima kasih Majelis Hakim, karena perubahan